tahun 1800-an, orang-orang kita cuma bisa gigit jari kalau lihat Belanda-Belanda naik sepeda. Ada yang roda dua, ada yang roda tiga, malah ada yang roda empat. Nah, tak salah kalau orang Minang dan Melayu memberinya nama kereta angin. Betul. Lajunya memang lebih kencang daripada angin. Atau mungkin karena yang naik dan yang dinaiki sama-sama makan angin atau nyamuk. Nah, terus nama-namanya saja modern. Ada banyak mereknya. Coba. Simplex lebih kencang lagi. Simplex. Iya, ada lagi. Coba semuanya ucapkan. Batavus. Batavus. Betul, betul, bagus, bagus. Ada lagi Gazelle. Gazelle. Nah, itu dia, bukan Gazelle ya. Gazelle, si kijang nan lincah. Oh, merek-merek terkenal itu. Susah kan? Mengalahkan Belanda. Ya mereka dengan pakaian yang kumal dan sepeda yang seperti ini. Biasa. Ya, Inggris dan sekutunya sangat terpecah. Mereka menunggu Jepang dan Jepang menunggu. Pantatnya malah dicabut Jepang dari belakang. Iya nah. Kan? Ternyata sepeda lebih tangguh daripada tank. Masih penasaran?